Kena macet, saya marah-marah. Keuangan menipis karena akhir bulan, saya marah-marah. Kena banjir, saya marah-marah. Perjalanan cinta saya tidak sesuai harapan, saya marah-marah. Pesan makanan di restoran, makanannya nggak datang-datang, saya marah-marah. Kalau kamu mengalami hal yang sama, yaitu kamu suka marah-marah di segala situasi, jangan-jangan yang salah itu bukan situasinya, tetapi karakter kamu yang sulit untuk meredam emosi atau amarah. Apa kata Alkitab tentang amarah? Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Lantas, bagaimana jika kita terlanjur marah? Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ini berlaku juga bagi kita yang mungkin masih menyimpan dendam, amarah, emosi sama seseorang yang telah menyakiti kita selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Tips untuk kamu-kamu yang ingin meredam emosi, pertama, belajar memahami Alkitab bersama orang-orang yang siap membimbing kamu dan mau mengajar kamu secara personal. Kedua, temukan komunitas Kristen yang sehat secara emosional dan spiritual yang siap membantu kamu untuk meredam emosi dan bisa mengajarkan kamu untuk berbicara kebenaran tapi dengan kasih. Karena seperti buku Korintus 1 bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Para.
di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firmanmu teguh menopang ku kan aman di dalammu Tuhan. Bapara dudududam dudududam dadidapdam Dubi dubi da di du di da 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 da. Puji Hu Tuhan, Nusantara kau layakkan. Syukur Hu Tuhan, nyata sungguh janjimu. Oh Tuhan, biarlah api ini terus berkobar. Mataku telah melihat kemuliaan. Sukacita tiada terbilang melihat kerjamu sungguh nyata. Kemilau jiwa-jiwa telah kau anugerahkan. Mataku telah melihat kemuliaan. Waktu berjalan tanpa terasa, air mata keringat bercucuran. Tapi kuasamu nyata, janjimu kau genapkan. Mataku telah melihat kemuliaan. Puji Hu Tuhan, Nusantara kau layakkan. Syukurku Tuhan, nyata sungguh janjimu. Oh Tuhan, biarlah api ini terus berkobar. Mataku telah melihat kemuliaan. Jadi besar
janjimu, janjimu. Oh Tuhan, biarlah api ini terus berkobar. Mataku telah melihat Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Walaupun kita semua sudah sangat rindu bertemu secara offline, bertemu dengan muka dengan muka, kita tetap wajib bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah secara online dan kita masih bisa bertemu lewat Zoom ataupun lewat YouTube dan lain-lain. Mari kita terus doakan untuk pandemik ini bisa segera berakhir dan mari kita terus lakukan bagian kita dengan rajin memakai masker, dan terus rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan juga pada saat yang sama, mari kita jaga kesehatan pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Engkau, kebaikan Engkau, penyertaan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah ini, kami tetap bisa merasakan kebaikan dan kasih karunia Engkau, Tuhan. Bantu Tuhan hari ini untuk kami tidak membiarkan hidup kami, Tuhan, dikontrol Tuhan oleh situasi ini. Tapi Tuhan, bila hidup kami tetap dipimpin oleh Engkau, Tuhan. Bantu kami tetap bisa melihat, Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Kau sediakan, Tuhan. Untuk kami bisa menjadi terang, untuk kami bisa menjadi garam, dan memberikan pengaruh, Tuhan, ke dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk hati yang lembut pada pagi hari ini. Dan juga sertai hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikan firman Engkau. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selama sebulan ini kita telah belajar pentingnya untuk kita berdoa supaya Tuhan membukakan pintu bagi pemberitaan rahasia Kristus. Masih ingat di minggu kedua di bulan ini kita belajar dari saudara kita Takeshi. Ya, dia pemimpin jemaat kita di Jepang. Dia waktu itu berbagi cerita dan juga meminta kita berdoa untuk seorang ibu yang sudah berusia 97 tahun. Namanya adalah Ibu Matsuo. Yang 77 tahun yang lalu punya kesempatan untuk bisa mengenal Kristus dan menjadi seorang Kristen. Karena pada saat itu dia kuliah di sebuah universitas Kristen di Jepang. Tetapi dia memilih untuk menutup pintu hatinya terhadap kesempatan itu. Saat ini
97 tahun, 77 tahun kemudian, pintu yang sudah lama tertutup akhirnya terbuka. Setelah belajar Alkitab selama kurang lebih 1 tahun, beberapa hari yang lalu, Ibu Matsuo sudah memberi dirinya dibaptis. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di Kolose pasal 2 ayat 4. Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Dikatakan di sana, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Paulus sangat percaya ada hubungan yang sangat erat antara kuasa doa dengan penginjilan. Di versi NIV, 3 kali kata doa dipakai dalam perikop singkat ini. Dikatakan di sana, devote yourself in prayer. Bertekunlah dalam doa. Pray that God may open a door. Berdoa untuk Tuhan membukakan pintu. Dan juga dikatakan, pray that I may proclaim it clearly. Berdoa untuk Paulus menjadi mampu memberitakan kabar baik itu dengan jelas. Jadi mengapa Paulus hari ini meminta jemaat Kolose berdoa demikian? Apa sih pengaruh atau impact atau kuasa daripada doa dalam pemberitaan firman Tuhan? Saya percaya hari ini ada 3 hal. Doa berkuasa pertama-tama untuk memastikan kita semua di sini senantiasa mempunyai hati yang peduli dan berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita yang belum kenal kebenaran firman Tuhan dan tidak kenal akan Kristus. Doa memastikan untuk kita semua di sini senantiasa punya yang namanya compassion atau belas kasihan itu. Hal yang kedua, doa berkuasa untuk melembutkan hati yang keras dan membuka hati yang tertutup. Doa sanggup mengubahkan orang untuk akhirnya mempunyai sikap yang taat atau kita sebut sebagai compliance. Dan hal yang ketiga, saya percaya hari ini bahwa doa sangat berkuasa untuk memampukan kita di sini menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Doa dapat memberikan kita yang namanya competence atau kemampuan. Paulus memulai di ayat kedua dengan mengingatkan jemaat Kolose untuk bertekunlah dalam doa. Devote yourself in prayer. Kata bertekun atau devote ini dari bahasa Yunani, proskartereo. Proskartereo. Yang artinya apa? Yang artinya dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, bertekun. Dan yang sangat menarik kata proskartereo ini, atau kata bertekun ini dihubungkan dengan berdoa sebanyak 6 kali di Perjanjian Baru. Pertama di Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, Kisah Rasul pasal 6 ayat 4, Roma pasal 12 ayat 12, di Efesus 6 ayat 18, dan juga di ayat ini, di Kolose pasal 4 ayat 2. Mengapa? Karena doa adalah sesuatu yang kita harus lakukan dengan ketekunan dan terus menerus. Doa tidak kita lakukan hanya waktu kita ada masalah saja. Atau waktu kita lagi berasa mau berdoa saja. Akan ada waktu kita mungkin tidak menikmati doa kita. Atau kita merasa ada hal-hal yang lebih penting daripada untuk kita berdoa. Tapi Tuhan mau kita untuk tetap bertekun. Proskartereo di dalam doa. Ada kutipan yang mengatakan demikian. If you only pray when you are in trouble, you are in a big trouble. Jika kita hanya berdoa pada saat kita ada masalah, kita betul-betul dalam masalah
besar. Paulus mengatakan, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan berjaga-jaga, watchful, dan juga berdoa dengan bersyukur atau thankful. Mengapa? Karena terus terang, brother sisters, hati kita ini bisa menjadi keras. Dan kita bisa dengan gampang kehilangan rasa syukur. Kita bisa lupa betapa banyaknya hal luar biasa yang kita sudah terima dari Tuhan. Dan betapa luar biasanya kehidupan yang kita sudah punya di dalam Kristus. Tidak heran hari ini kita bisa tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Apakah mereka mengenal Tuhan atau tidak. Kita bisa kehilangan belas kasihan kita, compassion kita terhadap orang-orang yang tidak hidup di dalam Kristus. Yang saya takuti hari ini bukan tidak ada orang terbuka di sana, tapi kitanya sendiri yang sudah kehilangan belas kasihan tersebut. Hati kita sendiri menjadi tidak peduli. Izinkan saya hari ini secara cepat mengingatkan kepada kita semua lagi melalui buku Kolose ini akan hal-hal yang kita terima, yang kita miliki hari ini di dalam Kristus. Di pasal 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan. Ya, penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Hal yang pertama yang kita punya, sekarang kita sudah dilayakkan, kita qualified. Dari yang tidak layak, hari ini kita bisa menjadi ahli waris. Hal yang kedua, kita dilepaskan, diselamatkan, rescued. Dari kuasa kegelapan, kita dibawa ke dalam kerajaan anaknya. Yang ketiga, kita ditebus, redeem. Ya, kita ini adalah budak, tapi hari ini kita sudah dibayar, ditebus, sehingga kita bisa menjadi orang merdeka. Yang keempat, kita ini diampuni, forgiven. Dosa-dosa kita yang begitu banyak, Tuhan mau ampuni. Di pasal 1 ayat 21 sampai 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Hal yang kelima yang kita dapatkan, kita diperdamaikan. Reconcile dari musuh dan hari kita bisa menjadi sahabat. Yang keenam, kita dikuduskan, justified. Dari yang tadinya penuh kesalahan, kita bisa menjadi kudus dan tanpa celah. Pasal 2 ayat 11-12. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Hal yang ketujuh, kita disunat oleh Kristus. Circumcised by Christ. Artinya apa? Kita bisa menanggalkan tubuh lama kita yang penuh dengan dosa. Yang kedelapan, kita juga dibangkitkan bersama Kristus. We are raised with Christ. Kita hari ini yang sudah mati, kita boleh punya hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Pasal 2 ayat 13-14, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan dia. Sudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang kesembilan, surat hutang kita dihapus. Cancel. Dosa kita lunas dibayar. Hutang kita lunas dibayar oleh Tuhan. Kita gak sanggup untuk bayar itu sendiri. Tapi Tuhan cancel itu semua. Hapus itu semua.
Pasal 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Hal yang ke-10, kita diperbaharui terus-menerus. Renewed, menjadi makin hari makin mirip dengan Kristus. Kalau sepasal 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari yang ke-11, kita ini dipilih. Chosen. Hari yang ke-12, we are dearly loved. Kita ini dikasihi. Hanya dalam surat yang sangat singkat, Paulus mengingatkan jemaat Kolose dan mengingatkan kita semua di sini akan hal-hal luar biasa yang kita sudah dapatkan di dalam Kristus. Kita di sini dilayakkan, diselamatkan, ditebus, diampuni, diperdamaikan, dikuduskan, disunat oleh Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Surat hutang kita dihapus. Kita diperbaharui terus-menerus. Kita bisa dipilih dan kita juga dikasihi. Jika kita tidak di dalam Kristus, hari ini kita tidak akan punya hal-hal tersebut. Jika orang-orang sekeliling kita ini tidak dalam Kristus, mereka juga tidak dapatkan hal-hal yang baru saya sebutkan tadi. Hari ini, brother sisters, kita boleh punya itu semua. Tapi pertanyaannya, kita peduli gak orang-orang sekeliling kita punya itu atau tidak? Apa kita hari ini masih punya belas kasihan terhadap mereka kalau mereka tidak punya apa yang kita sudah dapatkan hari ini? Atau jangan-jangan, brother sister, kita sendiri sudah kehilangan rasa syukur kita. Kita sendiri sudah di sini kehilangan semangatnya kita. Kita di sini sudah tidak lagi menghargai apa yang kita miliki dalam Kristus. Kenapa kita perlu bertekun dalam doa, brother sisters? Karena itu yang dapat membantu kita untuk bisa tetap ingat, tetap bisa menghargai hal-hal luar biasa yang kita terima di dalam Kristus. Dan itu yang bisa dapat menjaga hati kita untuk tetap mempunyai belas kasihan, compassion terhadap mereka yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan apa yang kita sudah punya di dalam Kristus. Poin saya yang kedua, doa berkuasa untuk melembutkan hati yang keras dan membukakan hati yang tertutup. Doa sanggup mengubahkan orang untuk mempunyai sikap yang taat atau compliance. Kolose pasal 4 ayat 3, sekali lagi kita baca di sana, dikatakan, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Sangat menarik. Paulus tidak meminta doa untuk pintu penjaranya dibukakan. Tapi dia meminta untuk pintu pemberitaan rahasia Kristus yang dibukakan. Mengapa? Karena Paulus bisa melihat bahwa walaupun dia dipenjara, itu adalah sebuah kesempatan untuk pemberitaan Injil. Sangat menarik kalau kita lihat hubungannya di buku Filipi pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus melihat bahwa waktu dia dipenjarakan itu adalah sebagai satu kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk memajukan Injil, dan untuk mengabarkan Injil ke seluruh istana Kaisar. Tidak heran, dia tidak minta pintu penjara dibukakan, tapi dia malah minta untuk pintu pemberitaan Injil itu yang dibukakan. Paulus percaya hanya Tuhan yang bisa membuka hati yang tertutup dan melembutkan hati yang keras. Walaupun dia di dalam penjara, tapi dia percaya doa tetap bisa membuka pintu
untuk firman Tuhan. Nah, bagaimana hasilnya pada doa Paulus ini? Kita lihat di pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 21 sampai 22. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Apa artinya? Artinya dari ayat ini kita tahu bahwa orang-orang di lingkungan istana Kaisar akhirnya menerima Injil Kristus. Mereka menjadi saudara-saudari kita. Doa membuka pintu hati mereka. Kondisi yang tadinya kelihatannya mustahil dan berat. Tapi Tuhan tetap bisa bekerja. Brothers, sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi. Bagaimana reaksi kita ketika kita menemukan hati yang keras hari ini? Hati yang gak responsif. Hati yang tidak terbuka. Kondisi yang sulit. Lingkungan yang sepertinya tidak mendukung. Lingkungan yang berat. Hari ini saya tahu gampang sekali untuk kita hari ini menjadi frustrasi dan kecewa. Gampang sekali hari ini kita untuk memilih, untuk menyerah, dan akhirnya menjadi tidak peduli. Saya mau tanya, apakah kita hari ini masih terus mengambil waktu untuk berdoa bagi pintu-pintu yang tertutup tersebut? Seperti Paulus, apakah kita hari ini masih percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup membukakan pintu yang tertutup itu? Hari ini saya mau tanya, kita masih berdoa enggak untuk orang tua kita? Suami atau istri kita? Anak-anak kita? Adik kakak kita? Teman kantor kita? Teman baik kita? Bos kita? Tetangga kita? Kita masih berdoa enggak untuk mereka? Jangan menyerah. Saya bangga sekali melihat brother sisters yang tidak pernah menyerah di sini. Yang terus berdoa, bertahun-tahun, bertahun-tahun untuk pintu-pintu yang tertutup. Dan kita bisa melihat bagaimana satu demi satu, anggota keluarga, orang tua, anak, pasangan kita, saudara kita, yang akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi murid Yesus. Dan juga banyak kita di sini, hari ini, yang merupakan hasil daripada doa orang-orang yang mengasihi kita dan tidak menyerah akan kita. Saya sangat percaya hari ini, prayer is the key that unlock all doors. Doa adalah kunci untuk membuka semua pintu yang tertutup. Doa sanggup untuk membuka pintu hati dan membuat seorang mempunyai sikap yang taat, compliance terhadap firman Tuhan. Poin saya yang terakhir, doa berkuasa untuk memampukan kita menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Doa dapat memberikan kita competence atau kemampuan. Ketika Paulus memberitakan Injil pertama kali di Korintus, ini kondisi dan perasaannya dia. Mungkin kita gak pernah tahu, kita selalu merasa, wah Paulus itu selalu semangat, selalu confident, selalu berani. Tapi kita lihat apa yang dikatakan dia sendiri di surat Korintus. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Di pasal 2 ayat 3 sampai 5. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Paulus katakan bahwa dia datang kepada jemaat Korintus dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan juga sangat gentar. Bahkan dikatakan bahwa kata-kata dia tidak indah. Kata-kata dia
tidak dengan hikmat yang meyakinkan. Tapi di sanalah jemaat Korintus bisa melihat kekuatan dan kerja daripada Tuhan. Hari ini brother sisters, bukan berarti kita di sini tidak perlu terus memperlengkapi diri kita atau menyiapkan diri kita dengan lebih baik lagi dalam memberitakan firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu bertumbuh dalam hikmat di dalam kita memberitakan firman Tuhan. Tetapi saya mengajak kita semua di sini, jangan jadikan kemampuan kita ini sebuah alasan atau ketidakmampuan kita ini sebagai sebuah alasan untuk kita tidak memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Berapa sering hari ini kita menyia-nyiakan kesempatan untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan karena kita merasa diri kita tidak mampu. Berapa sering kita hari ini tidak melakukan apa-apa karena kita merasa kita belum tahu banyak. Kita merasa kita ini terlalu muda, kita ini gak cakap, orang gak akan dengerin kita, kita ini bukan pendeta, kita ini gak sekolah teologi, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Hari ini brother sisters, doalah yang berkuasa untuk memampukan kita menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Doalah yang dapat memberikan kita itu sebuah competence, sebuah kesanggupan, sebuah kemampuan. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 5, ini yang Paulus katakan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Our competence comes from God. Paulus sadar kemampuannya, kesanggupannya, kompetensinya adalah pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat dia tidak buat alasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Tapi malah mendorong dia untuk tidak takut membuka mulutnya dan melakukannya dengan penuh keberanian. Jika kita lakukan bagian kita hari ini, brother sisters, saya percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan juga melakukan bagiannya. Hari ini, brother sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, ada hubungan yang sangat erat antara kuasa doa dan juga penginjilan itu sendiri. Hal yang pertama, doa berkuasa untuk memastikan kita semua di sini untuk senantiasa mempunyai hati yang bersyukur dan juga pada saat yang sama peduli dan berbelas kasihan kepada orang-orang sekeliling kita yang belum kenal kebenaran firman Tuhan. Doa dapat membuat kita semua di sini untuk senantiasa punya compassion, hati yang berbelas kasihan. Hal yang kedua, doa sanggup melembutkan hati yang keras dan membuka hati yang tertutup. Doa sanggup mengubahkan orang untuk akhirnya mempunyai sikap yang mau taat kepada firman Tuhan. Sikap yang compliance. Dan yang terakhir, doa berkuasa untuk memampukan kita menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Doa sanggup memberikan kita competence atau kemampuan. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita terus bertekun dalam doa. Saya percaya Tuhan yang akan membukakan pintu dan Tuhan yang memampukan kita semua di sini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang kami boleh punya untuk memberitakan firman Engkau. Terima kasih untuk kepercayaan yang Engkau berikan, Tuhan. Jaga hati kami semua di sini untuk tetap bersyukur dan menghargai apa yang Engkau sudah berikan dan lakukan dalam hidup kami. Bantu kami di sini untuk punya belas kasihan untuk orang-orang di sekeliling kami, Tuhan, yang belum memiliki apa yang kami miliki hari ini, Tuhan. Bantu Tuhan kami untuk di sini percaya bahwa Engkaulah yang akan melembutkan hati orang. Dan kami tidak pernah menyerah untuk berdoa. Dan bantu kami di sini percaya, Tuhan, bahwa Engkaulah yang akan memberikan kami kesanggupan, competence, Tuhan, di dalam kami membantu orang-orang untuk mengenal Engkau juga. Terima kasih ya Tuhan hari ini, biarlah kami bisa bertumbuh di dalam kami, Tuhan, mau dipakai oleh Engkau lebih lagi, Tuhan, di dalam kehidupan kami ini.
Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.